Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang enggak dulu-dulu? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede. PLN, Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai sebuah tagar yang cukup populer, yaitu tangkap anak Pak Lurah. Jadi kalau kita baca-baca di media online, ternyata tagar itu ditujukan kepada Gibran Raka Buming Raka. Jadi tangkap anak Pak Lurah, dan respon dari Gibran ini cukup menarik teman-teman, bahwa dia mengatakan tangkap saja kalau saya terlibat bansos korupsi itu, ketika ada bukti yang kuat saya bisa ditangkap. Dan kemudian Gibran ini juga menyampaikan tanggapannya terkait berita itu, bahwa dia tidak terlibat dalam kasus korupsi bansos, dan dia tidak juga merekomendasikan kepada PT Sritek yang kemarin disebut-sebut bahwa PT Sritek ini menggarap terkait bansos itu. Jadi tidak ada rekomendasi ke sana. Dan kalau ditanya tentang Gibran ini apakah kenal dengan Juliari Batubara, Gibran mengatakan kenal dengan Juliari Batubara, tetapi Gibran ini tidak pernah ketemu dengan Juliari Batubara. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. Pernyataan yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka, pembelaannya mengenai apakah dia terlibat dalam kasus bansos corona atau tidak. Nah, Pak, ada perlu ada arahan dari Gibran, Pak. Itu yang harus konfirmasi, dia soalnya protes. Berita tidak benar. Itu tidak benar, Pak. Nah, persoalan 14,5 kan 16 itu gimana, Pak? Penambahan itu satu setengah dari mana, Pak? Pak Juliari. Mari. Ada komentar? Oke, ya udah. Kapan soal menteri baru di mana, ada yang mau disampaikan, Pak? Enggak sah. Oh, gitu. Ada pesan-pesan, Pak? Enggak ada. Oke. Makasih, Pak. Itu enggak benar itu. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek, kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya enggak pernah seperti itu, apalagi ikut-ikut campur seperti itu. Silakan nanti di cross check aja ke pihak Sritek, ke KPK. Saya enggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini dari mana? Loh, kan bisa dicek sendiri. Bisa dicek semua, LHKPN, dana kampanye, semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutup. Nah itu teman-teman, apa yang disampaikan Gibran ini menunjukkan bahwa Gibran tidak terlibat dalam kasus korupsi bansos di Solo. Ini pembelaan dari Gibran teman-teman. Sedangkan kalau kita baca-baca di media sosial bahwa KPK juga melihat mendengar rumor di masyarakat mengenai keterlibatan Gibran dalam bansos corona tersebut. Dan menurut KPK, yaitu Wakil Ketua KPK Alek Marwata ini mengatakan bahwa kalau hanya rumor tanpa ada bukti maka kita tidak akan selidiki kasus itu. Jadi kalau KPK menemukan dua alat bukti yang cukup maka akan memproses kasus ini. Jadi ini cukup jelas yang disampaikan KPK, jika ada alat bukti teman-teman keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi bansos maka KPK akan menindaklanjuti. Tapi kalau ini tidak, maka KPK tidak akan menindaklanjuti kasus ini.
Nah, teman-teman, terkait rumor di masyarakat mengenai Gibran yang diisukan terlibat korupsi ini, juga ada pendapat lain dari mantan artis, yaitu Ibu Neno Warisman. Ini punya pendapat lain mengenai kasus Juliari Batubara yang menyeret-nyeret nama orang lain, termasuk di dalamnya adalah ada nama Puan maupun Gibran Raka Buming Raka. Jadi nama-nama itu disangkut pautkan, tetapi memang belum jelas apakah mereka terlibat atau tidak. Ada kata bijak dari Neno Warisman. Kita lihat beritanya, teman-teman. Ini di pikiranrakyatdepok.com. Soal Gibran Puan diduga terseret korupsi bansos, Neno Warisman mengatakan, masih dugaan, tetap harus hati-hati. Nah, ini kata bijak dari Neno Warisman, teman-teman. Namanya rumor, ini belum tentu benar adanya. Publik belum lama ini dikagetkan dengan dugaan keterlibatan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dalam kasus korupsi dana bantuan sosial bansos COVID-19. Kendati kabar ini telah dibantah dengan tegas oleh calon wali kota Solo itu, publik masih bertanya-tanya terkait kejelasan sebenarnya dari aliran dana bansos tersebut. Banyak sedikit pihak bahkan menyuarakan agar kedua turut diperiksa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya bentuk klarifikasi. Hal tersebut salah satunya terlihat pada saat aksi unjuk rasa yang sempat dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Kabar dugaan keterlibatan Puan dan Gibran ini turut dikomentari oleh penyanyi serta pemain film era 80-an, Neno Warisman, yang juga kerap mengamati politik di Indonesia. Menurutnya, kabar yang menyeret nama Gibran dan Puan harus diterima dengan hati-hati dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Jadi, menurut Neno Warisman, teman-teman, ada kabar terkait korupsi bansos yang melibatkan nama seperti Gibran ataupun Puan ini harus disikapi dengan hati-hati dan jangan terburu-buru untuk menyimpulkan, karena ini masih kabar, masih isu, masih rumor di masyarakat yang perlu dibuktikan. Dan banyak pihak yang juga menginginkan supaya KPK memeriksa keduanya. Jadi diperiksa dulu terlibat atau tidak, kan itu nanti, yang penting diperiksa dulu. Tetapi menurut Alek Marwata kemarin mengatakan, kalau tidak ada bukti, dua alat bukti yang cukup, maka tidak akan ditindaklanjuti rumor itu. Jadi kalau melihat apa yang disampaikan Alek Marwata, ya kemungkinan tidak akan diperiksa Gibran maupun Puan Maharani selagi tidak ada dua alat bukti yang cukup. Kita kutip pernyataan Neno Warisman, kita terima sebagai informasi yang tetap harus hati-hati, harus kita melihat, menimbang semuanya, dan tidak segera menjatuhkan jas. Karena ini masih sebuah dugaan saja, ujar Neno Warisman. Seperti dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube miliknya. Ia menambahkan masyarakat lebih baik menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwenang, yaitu KPK, dan menunggu hasil temuan lembaga anti rasuah tersebut. Hasilnya nanti kita serahkan kepada pihak-pihak yang lebih berwenang atau lebih berkompeten dalam pemberantasan korupsi, kata Neno Warisman. Jadi Neno Warisman ini menyerahkan kepada pihak KPK, teman-teman, terkait rumor yang beredar di masyarakat. Seperti diketahui pada Minggu 6 Desember 2020 lalu, kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 ini mencuat ke publik usai tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK kemudian menetapkan Juliari sebagai tersangka korupsi pengadaan bansos ini. Sementara itu, kasus korupsi ini juga sempat menyeret nama Gibran Raka Buming Raka yang disebut-sebut sebagai pihak yang merekomendasikan PT Sritek kepada Mensos untuk menerima pesanan 10 juta Godie Bag yang digunakan dalam pembagian bansos sembako. Namun baik Gibran maupun pihak Sritek telah memberikan sanggahan terhadap kabar miring yang beredar tentang keduanya. Nah, itu teman-teman terkait pendapat Neno Warisman mengenai rumor yang beredar di masyarakat terkait keterlibatan, jadi dugaan keterlibatan Gibran maupun Puan Maharani yang ini disebut-sebut di masyarakat. Banyak masyarakat yang menginginkan kasus ini diselidiki oleh KPK.
Jadi agar KPK ini menyelidiki tentang rumor tersebut. Tetapi pihak KPK melalui Alek Marwata mengatakan kalau tidak ada dua alat bukti yang cukup, maka rumor itu tidak akan ditindaklanjuti. Tetapi sisi lain, menurut Ibu Nino Warisman, semuanya diserahkan kepada KPK untuk menindaklanjutinya, dan kita tidak boleh menjustifikasi bahwa keduanya bersalah. Jadi ini kan masih rumor, masih berita. Serahkan saja kepada pihak yang berwajib, yaitu KPK. Ini pendapat dari Ibu Nino Warisman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.